gue anggap kayak kita itu semua belum punya title lah. Kayak kita tuh belum jadi apa-apa. Finn anggap semua pemain Araki Hoshi belum mempunyai titel. Araki Hoshi menjadi tim koleksi gelar juara MPL ID terbanyak dengan total 3 gelar juara. Sebagai juara bertahan, tentu Araki Hoshi memegang berat untuk mempertahankan gelar juaranya. Namun melalui video YouTube milik Araki Hoshi yaitu tim Araki, Finn selaku kapten tim menyampaikan hal yang cukup mengejutkan, di mana Finn menganggap semua pemain Araki Hoshi belum mempunyai titel. Dan berikut adalah cuplikannya. Kalau gue nanggepinnya sih, walaupun kita udah punya title kayak back-to-back champion ya, itu kan cuma beberapa orang doang lah EDR yang punya. Misalnya cuma gue, Lemon, sama R7 lah sekarang. Kayak masih ada beberapa orang yang belum back-to-back, ada orang yang baru juara sekali, ada orang yang belum pernah juara. Gue anggap kayak kita itu semua belum punya title lah. Kayak kita tuh belum jadi apa-apa, jadi kayak penyatuannya mungkin lebih lumayan susah lah buat nyatuin. Jadi gue pengennya ya kita kayak ngerasa kita tuh belum jadi apa-apa lah. Kita belum pernah juara, jadi gue sendiri nggak pernah mikirin kita ada back to back sih. Ya, walaupun Finn sendiri sudah merasakan back to back champion, namun Finn merasa bukan semua pemain yang merasakan hal itu, karena adanya pergantian roster sehingga Finn menganggap semua pemain Araki Hoshi sama rata dan belum punya titel. Salah satu contoh adalah Skylar yang baru dinaikkan dari Araki Senna di MDL. Tentu Skylar ini baru merasakan panggung MPL ID season 7 ini, dan hal itu membuat Skylar belum pernah merasakan gelar juara. Mungkin itu yang diinginkan Finn agar sebuah haus akan gelar juara karena belum semua pemain yang merasakan hal itu. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini, dan bye-bye.